Pada dini hari tanggal 27 Oktober KST, G-Dragon merilis pernyataan resmi melalui pengacaranya, Kim Soo-hyun dari firma hukum K1 Chamber, bahwa ia tidak menggunakan narkoba. Pihak kejaksaan mengirimkan siaran pers dengan menyampaikan posisi G-Dragon di tengah pemberitaan yang ada belakangan ini. G-Dragon berkata, "Saya Kwon Ji-yong. Pertama-tama, saya tidak menggunakan narkoba. Lebih jauh lagi, saya ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan baru-baru ini tentang pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Narkoba tidak ada hubungannya dengan saya." Ia menambahkan, "Namun, saya sadar bahwa banyak orang yang khawatir. Jadi saya akan secara aktif bekerja sama dengan lembaga investigasi dan dengan sungguh-sungguh mematuhi penyelidikan." Sebelumnya pada tanggal 25 Oktober, G-Dragon mengejutkan para penggemarnya dengan didakwa untuk kedua kalinya atas tuduhan terkait narkoba. Divisi Investigasi Kejahatan Narkoba Polisi Incheon telah menyatakan bahwa G-Dragon sedang diselidiki karena pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Narkoba. Setelah penyelidikan terhadap Lee Sun-kyun, mereka mengamankan pernyataan terkait narkoba G-Dragon dan melanjutkan penyelidikan tambahan. Akibatnya, G-Dragon menjadi subjek penyelidikan polisi atas tuduhan terkait narkoba untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejak tahun 2011. Saat itu, G-Dragon membantah menggunakan ganja, mengklaim bahwa ia salah mengira itu sebagai rokok dan menerimanya dari seseorang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah ganja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.